Marconi bisa ceritakan siapa saja yang mendampingi almarhumah Julia Perez? Ada aku, adiknya, mama, sama asistennya yang biasa tiap hari datang sini. Okay. Mbak Siti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi kami sampaikan kabar kepergian dari Julia Perez yang meninggal dunia hari ini di RSCM. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Marco Neng yang merupakan manajer, sahabat sekaligus juga sudah seperti keluarga dari Julia Perez sendiri. Selamat siang Marco Neng. Halo, siang. Oke, Mario, maaf, boleh diceritakan kronologis tentang kepergian Julia Perez hari ini? Iya, tadi pagi sih aku memang rencana mau ke rumah sakit. Tapi aku janjian sama adiknya, hari ini sebenarnya mau beli kado buat Ruben, anaknya kan ulang tahun hari ini. Nah, begitu aku udah di jalan, gak lama mamanya nelpon ke adiknya, adiknya telepon ke aku, dia bilang, capek, gak bisa bangun. Langsung aku buru-buru ke rumah sakit. Dan rumah sakit itu lagi ada tindakan dokter untuk pakai alat pemacu lah, supaya dia lihat responnya, dikasih obat jantung. Gimana di dokter, ya ternyata coba yang meningkat. Iya Marco Neng, tentunya kita semua turut berduka cita, ya. Turut berbelasungkawa. Sabar ya Marco Neng, tapi yang pasti banyak sekali yang sayang sama Jupe. Iya. Saya yakin doa untuk Jupe juga gak akan putus. Marco Neng sendiri, apakah sudah mendapatkan berita terakhir tentang keluarga, seperti apa kondisinya sekarang? Iya, rencana kan tadi dia meninggal jam 11.12. Ya. Rencana mau dimakamin hari ini, sore ini, insya Allah. Ini lagi, kita lagi mau ngurus tim untuk keluar dari rumah sakit, dibawa ke rumahnya di Timur. Oke. Jadi almarhumah akan dimakamkan hari ini, sudah ada ya, informasinya di mana? Yang tadi sih kita lagi ngobrol kayaknya di Pondok Ranggon atau masih belum ini sih. Kita masih bicarain dulu. Oke. Terus dimakamin ya. Marco Neng, bisa diceritakan sama kita terakhir komunikasi dengan Julia Perez, Marco Neng kapan? Terakhir sebelum dia operasi. Ya. Belum dia masuk ruang operasi. Malamnya kita masih ngobrol. Ya itu dia cuma pesan sama saya, jaga kesehatan. Lu ngurusin artis itu harus kuat. Lu harus jalan ini harus sabar. Cuma itu aja terakhir sebelum operasi. Okay. Besok gue mau operasi, doain ya. Ya. Duanya nanti sehat, bisa melalui semuanya. Ya, cuma aku udah gak ada rasa apa-apa gitu. Terus kemarin aku udah ke rumah sakit juga. Yeah. Kemarin sempet udah sadarkan diri, cuma dia bilang gue pengen istirahat dulu gitu. Capek. Oke. Tadi pada pukul 11.12 kepergian dari Julia Perez, Marco Neng bisa ceritakan siapa saja yang mendampingi almarhumah Julia Perez? Ada aku, adiknya, mama, sama asistennya yang biasa tiap hari datang sini. Okay. Mbak Siti, baik. Pembantu rumah juga. Yeah. Marco Neng, karena Marco Neng sudah menjadi bagian dari keluarga dari Julia Perez, mungkin ada yang disampaikan oleh Marco Neng dan keluarga atau mewakili keluarga? Iya, saya mewakili dari keluarga, minta maaf sebesar-besarnya kalau memang Julia Perez ada salah. Mohon doanya untuk Jupe. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja sih. Marco Neng sendiri, ada firasat atau mungkin tanda-tanda yang dirasakan sebelum kepergian Jupe? Justru sebenarnya semalam saya dapat kabar dari teman-teman media, dia mereka pada bilang ini Jupe meninggal. Saya lagi di acara. Saya tadinya saya nggak pernah percaya, terus tiba-tiba saya panik sendiri gitu. Dan saya telepon ke adiknya, ke orang rumah sakit, pokoknya saya telepon nggak diangkat. Akhirnya saya ngobrol sama adiknya, enggak kok baik-baik aja. Iya ini ada kabar meninggal apa? Maksudnya saya nggak tahu kenapa gitu, tapi saya tuh pagi kok perasaan saya nggak enak, pengen ke rumah sakit gitu. Akhirnya saya sudah janjian sama adiknya, yaudah pokoknya habis dari beli kado kita balik lagi deh gitu. Udah itu aja sih, cuma saya nggak tahu. Biasanya kan saya udahlah itu cuma cerita nggak benar, karena beberapa kali saya pernah dapat berita juga meninggal gitu. Cuman yang pada konfirmasi saya juga lihat nggak ada apa-apa gitu.
Karena saya bilang sore tadi saya habis dari rumah sakit, baik-baik aja. Baik-baik saja, kondisinya baik-baik saja, ya baik. Baik-baik aja. Markoneng pada saat ini Markoneng berada di RSM, tentunya siapa saja sahabat dan teman terdekat dari Julia Perez yang sudah berada di sana? Ini yang sudah ada si Ruben sama Luna. Oh, sudah berada di sana ya. Baik, boleh diinformasikan lagi mungkin Markoneng tentang setelah ini jenazah atau almarhumah akan dibawa kemana dan dimakamkan di mana mungkin? Iya, di rumah si gugus. Setelah ini akan dibawa ke rumahnya dia di Raffles. Rencananya mau dimakamin atau juga belum tahu jam berapa ini. Obrolin mau sekalian dimakamin di mana, kita juga lagi bicarain. Sepertinya sih di Pondok Rangkut. Okay. Tapi saya juga mau konfirmasi dari keluarga. Baik, baik. Oke, Markoneng. Terima kasih banyak untuk semua informasinya. Sekali lagi kita ikut berduka cita, turut berbela sungkawa. Markoneng sabar ya, dan sabar. Juga tolong sampaikan salam kami untuk keluarga. Sampaikan salam bela sungkawa kami untuk keluarga Jupe ya, Markoneng. Terima kasih banyak. Terima kasih Markoneng. Iya, itu dia tadi Markoneng merupakan manajer dari Julia Perez, mengkonfirmasi tentang meninggal dunia Julia Perez pada usia 36 tahun hari ini, 10 Juni 2017 di RSCM pada pukul 11.12 waktu Indonesia Barat, akibat dari penyakit kanker serviks yang sudah dideritanya sejak tahun 2014. Dan bersama dengan kita juga sudah ada Karen dan Natasha pada siang hari ini. Karen juga sempat pada saat itu menjenguk Julia Perez, bisa diceritakan seperti apa kondisinya? Ya, di saat itu sebenarnya memang Julia Perez sangat lemah sekali. Jadi waktu saya datang ke sana sama manajemen saya, itu tepatnya berapa bulan atau berapa minggu yang lalu? Itu satu bulan yang lalu. Okay. Sebenarnya Jadi waktu ke sana menjenguk dan cukup malam, waktu itu jam 7.30 malam kalau nggak salah di RSCM. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sebenarnya karena kondisinya yang lagi sangat drop. Jadi saya sebenarnya juga sedih sekali tidak bisa ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama Jupe. Tapi waktu itu saya mencoba untuk menguatkan bahwa karena keluarganya ada di sana, dan saya coba menguatkan mereka untuk pasti Jupe itu kuat, karena Jupe itu kan tidak mau kasih lihat kepada setiap orang kalau dia sakit gitu. Natasha juga sudah sempat terjadi. Aku sih secara pribadi emang aku nggak begitu kenal banget sama Kak Jupe, cuman pernah kenalan, mungkin lebih Desta kali ya yang lebih dekat. Jadi waktu itu udah beberapa kali kita tuh udah misal rencana mau jenguk Kak Jupe, terus hari ini abis dari acara insertnya tadinya kita emang mau langsung jenguk Kak Jupe. Aku udah bilang nanti gak sempet Bu, ya aku bilang gitu, ayo mendingan kapan lagi mau jenguk, ntar kita gak pernah ada yang tahu kan. Aduh, taunya emang Mungkin Indra sendiri juga kan sempat beberapa kali menjenguk Julia Perez. Bisa diberitahu kondisinya Indra pada saat itu seperti apa? Yang terakhir saya temui ya lemah, memang harus menjalani beberapa kali operasi dan kelihatan kondisinya semakin menurun. Tapi sekali lagi karena terlihat semangat, karena semangat untuk berjuangnya itu luar biasa. Jadi saya lihatnya juga tidak bahwa seperti Jupe ini sakit gitu. Karena dia ajak ngobrol, ketawa, bercanda-bercanda, malas ada di ruangan tuh jadi seru gitu karena kehadiran Jupe. Walaupun dengan penyakitnya, tapi berusaha untuk menguatkan kita semua. Jadi itu kayaknya satu hal yang gak akan saya lupa gitu. Dan waktu itu sempat Jupe juga minta bantuin untuk, karena harus latihan jalan kan. Pada saat itu sudah ada terapi untuk berjalan ya. Sudah ada terapi untuk berjalan. Dan sering minta tolong teman-teman yang hadir, yuk jalan yuk gitu. Terus Dra, tolongin gue mau jalan-jalan nih gitu. Sambil jalan tuh Jupe, saya masih ingat banget di lorong depan kamarnya tuh Jupe selalu bilang bahwa gue harus sembuh nih, gue pasti sembuh nih, lihat nih gue ini sekarang. Jadi itu yang selalu saya yakini, bahwa Jupe pasti akan sembuh, Jupe pasti akan sehat. Tapi ya sekali lagi kalau ini memang yang terbaik dan sekarang Jupe gak merasa sakit, kita semua pasti akan berusaha. Tentunya kita juga tahu bahwa beberapa bulan lalu sejak Jupe dirawat di rumah sakit, begitu banyak sekali sahabat dan teman yang mengunjungi Jupe, dan hingga akhir, dan meskipun dalam kondisi yang lemah, Jupe berusaha terus untuk bisa menemui teman-temannya. Dan semua teman-teman atau sahabat-sahabatnya yang telah mengunjungi Jupe merasa bahwa Jupe akan sembuh karena Jupe sekuat itu, sepenuh dengan cita sekali tentunya, dan memberikan aura positif kepada kita semua. Dan kita lihat juga di beberapa postingan ini juga ada Indra Herlambang beserta dengan teman-teman sahabat lain juga. Ini waktunya kapan Indra, pada saat Indra menjenguk Julia Perez? Terakhir saya ke sana tapi sudah cukup agak lama karena udah berkali-kali mau datang, seperti juga Natasha bilang tadi udah niat untuk datang, harus datang gitu, tapi selalu ada lagi pekerjaan, selalu lagi ada kesibukan lain yang kita rasa lebih penting gitu untuk dijalani. Ternyata nggak pernah tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Tapi kalau buat Karen sendiri,
mengenal sosok Juppe selama ini seperti apa sih orangnya? Dia baik sekali, positif sekali. Dia selalu memberikan saran-saran yang positif. Dia membuat teman-temannya dan lingkungannya untuk selalu berpikir positif. Itu Juppe. Dia memang sempat project foto yang Mas Adri waktu itu saya sempat mengajak beliau, tapi di saat itu sayangnya dia lagi sangat lemah gitu. Jadi di situ. Itu Kak Syah, mungkin ada yang mau disampaikan untuk keluarga? Buat keluarga Kak Juppe, aku mengucapkan bela sungkawa. Aku mohon maaf, aku belum sempat jenguk. Padahal aku udah nyiapin sesuatu yang mau kasih buat Kak Juppe. Cuman emang gak keburu. Jadi aku turut berduka cita sekeluarga. Semoga diberikan kekuatan. Natasha, terima kasih. Karen juga terima kasih tentunya. Dan kita juga sekali lagi pemirsa mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Julia Perez, sahabat dan teman kita pada hari ini pada pukul 11.12 waktu Indonesia Barat di RSCM. Dan tentunya keluarga yang ditinggalkan, kita berdoa selalu diberikan kesabaran dan juga ketabahan. Ya. Dan sekarang saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk saksikan Insert di Trans TV tentunya. Terima kasih. Thank you banget. Ya, di sini ya.